Untuk memenuhi pelayanan yang lebih cepat dan efisien, Rumah Sakit BP Batam meluncurkan Mobile Medical Check-up atau MCU dan sistem pendaftaran online atau Mobile Online Registration. Dengan disediakannya bus MCU, maka para karyawan dari kawasan-kawasan industri di Batam yang akan melakukan cek kesehatan tidak lagi terkendala dengan jarak dan waktu. Sebab bus yang telah dilengkapi dengan ruang periksa, laboratorium, dan peralatan rongsen ini akan datang langsung dan parkir di lokasi perusahaan. Sedangkan untuk warga yang membutuhkan pelayanan kesehatan di RSBP Batam, saat ini tidak lagi perlu antri terlalu lama untuk mendaftar. RSBP Batam juga telah meluncurkan aplikasi pendaftaran online melalui ponsel Android. Direktur RSBP Batam Sigit Riyarto mengatakan, sistem pendaftaran online merupakan solusi bagi warga Batam yang selama ini harus antri berjam-jam saat mendaftar di loket pelayanan kesehatan RSBP Batam. Sedangkan untuk melayani ribuan karyawan yang akan melakukan cek kesehatan, RSBP Batam telah menyediakan sebuah bus MCU yang akan datang ke kawasan industri. Dan medical check-up kan persyaratan wajib bagi seluruh perusahaan ya. Jadi ini mempermudah juga ya, karena daripada datang ke rumah sakit waktunya itu akan sangat terbuang ya. Memang ini belum berupa pengobatan ya. Misalnya kalau ada luka gitu gimana? Bukan itu. Karena pasti di lokasi perusahaan kan pasti ada kliniknya, P3K-nya. Jadi bukan itu ya di sini. Ini lebih ke melakukan pemeriksaan kesehatan. Bus MCU milik RSBP Batam sementara ini hanya tersedia satu unit. Namun jika bus ini tidak mampu melayani banyaknya perusahaan, maka RSBP Batam akan melakukan penambahan armada. Sementara untuk pendaftaran online, cukup dengan 3 kali klik di ponsel, pasien sudah mendapatkan nomor antrian. Aplikasi ini bisa di-download melalui aplikasi Play Store dengan keyword RSBP Batam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofyan, Tribrata TV, salam Tribrata.